Halo Sobat Brandy, jadi di soal ini diketahui ada matriks A, terus kita disuruh menentukan baris dan kolom dari unsur -1. Oke, berarti -1 itu di mana sih? Oke, cara menyatakannya adalah dengan A, I, J. Oke, jadi I di sini sebagai baris, kalau J sebagai kolom. Nah, jadi baris itu yang gini nih, baris itu yang horizontal, berarti ini adalah baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. Oke, seterusnya ya. Terus yang namanya kolom itu adalah yang ke bawah, berarti ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Ini kita bablasin aja ya, ini berarti tiga, ini baris keempat. Nah, -1 itu letaknya di mana? Oke, berarti -1 di sini ya. Nah, berarti -1 letaknya pertama di baris pertama, ini ya, dan kolom keempat, berarti A1, 4. Oke, jadi unsur -1 terletak pada baris pertama, kolom keempat, atau bisa kita tuliskan A1, 4. Mudah bukan? Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semangat belajarnya ya.